La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pidato seragam Bupati Luwu Timur yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ukhuwah Tapuan Dau, Bapak Haji Sirama SST MM. Kepada Bapak Haji Sirama, waktu dan tempat kami persilahkan. Dengan penuh cinta dan kerinduan tercurah selawat dan taslim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kehadirat manusia mulia, pemilik telaga Al-Qadsar, penghuni para nabi, manusia agung yang memiliki derajat paling tinggi di surga, ya Rasulullah, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang rasul penyempurna akhlak umat manusia dan rahmat bagi semesta alam. Semoga kelak di padang mahsyar kita semua berada di barisan bendera Alhamdulillah yang dibawanya sebagai syafaat bagi kita semua telah mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Tidaklah dapat memberikan keringanan untuk makan dan minum walau seteguk saat berpuasa, sehingga puasa mengajarkan kita dapat merasakan perasaan yang sama bagi orang lain, dan perasaan inilah yang dapat menjadi dasar persatuan dan kesatuan kita dalam membangun daerah dan bangsa yang kita cintai ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bupati Luwu Timur Dr. Andus Haji Budiman MPD, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm Al-Din, Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى
فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jama'id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah fajar 1 Syawal 1445 Hijriah menyingsing di ufuk timur, suara takbir dan tahmid tahlil dikumandangkan di seluruh pelosok dunia. Gema takbir yang disuarakan oleh ratusan umat Islam di muka bumi ini menyuarakan di setiap sudut kehidupan. Di masjid, di lapangan, di surau, di kampung-kampung, di pasar dan seluruh pelosok negeri. Bagi suara itu juga akan dibangkitkan di tempat ini, bumi tempat kita bersujud dan bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan bahagia dan seiring dengan kesedihan atas keluarnya kita dari bulan Ramadan dan menyambut hari raya Idul Fitri. Karena umat Islam telah melaksanakan puasa Ramadan selama sebulan penuh, telah mampu melalui segala ujian dan cobaan. Sesungguhnya seorang hamba jika melakukan perbuatan dosa akan menyebabkan noda hitam di hatinya. Hadis riwayat Ibnu Majah Tirmizi. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, telah menyediakan bulan Ramadan bagi kita semua sebagai wahana untuk mensucikan diri kita, untuk kembali fitrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang bulan Ramadan kita berlatih bagaimana mengendalikan diri kita untuk tidak tergoda terhadap hal-hal yang termasuk dalam sifat-sifat ajilah yang menyebabkan kerugian untuk masa yang akan datang kepada kita semua. Di bulan Ramadan kita dilatih bagaimana puasa kita untuk pengendalian diri kita agar senantiasa beribadah kepada Allah, dilihat oleh orang lain ataupun tidak, kita yakin bahwa Allah melihat kita. Begitu juga zakat yang telah kita keluarkan. Zakat adalah bukti kepedulian kita terhadap sesama. Di dalam Ramadan kita mengeluarkan zakat, bukti keikhlasan kita bahwa semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah bulan Ramadan ini, keikhlasan kita pun kembali diuji, diminta kita peduli kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sampai saat ini masih membutuhkan uluran tangan dari kita semua sesama umat manusia. Jamaah yang berbahagia, hari raya Idul Fitri merupakan gerbang yang menghantarkan kita kepada kehidupan untuk tahun-tahun yang akan datang agar lebih baik. Dan semoga kita semua ke depannya mendapatkan bulan Ramadan 1446 Hijriah. Di bulan Ramadan ini kita mampu mengendalikan diri kita, mampu mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga senantiasa menjaga hubungan dengan sesama manusia, sehingga tercipta masyarakat madani. Sejenak kita hadirkan wajah kedua orang tua kita masing-masing. Tatap dan bayangkan wajah ayah dan ibu yang tulus selama ini ikhlas merawat dan membesarkan kita. Siang malam tanpa kenal lelah mereka mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kita. Ayah yang tetap gigih mempertahankan hidup kita di tengah kerasnya kehidupan. Bayangkan wajah ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan dalam perutnya, melahirkan kita dengan penuh perjuangan, hidup dan mati menyusui selama 2 tahun. Beliau rela bangun di tengah malam di nyenyak tidurnya menggendong kita kemana-kemana. Beliau enggak pernah jijik membersihkan kotoran dengan tangannya sendiri. Boleh jadi wajah yang barusan hadir dalam sekilas bayangan kita saat ini sudah semakin lemah dan membutuhkan kehadiran kita dalam memberikan pelayanan kepadanya. Boleh jadi mereka sudah terbaring di ranjang karena sakit. Boleh jadi mereka tinggal sendiri di rumah tempat kita dulu dibesarkan tanpa kehadiran kita, tanpa orang menemani. Oleh sebab itu, atau boleh jadi saat ini badannya sudah terbujur kaku berada di liang lahat.
Ketahuilah jamaah sekalian, bahwa ayah dan ibu adalah manusia yang paling berjasa dalam hidup kita, yang menghantarkan kita dalam kebahagiaan di dunia dan akhirat kita. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ridhanya kepada kita ketika kita mendapatkan ridha keduanya. Ridhullahi fi ridhullahi lain, wa suhtullahi fi suhtullahi lain. Dan sebagaimana Rasulullah juga sampaikan, memerintahkan kepada kita bagaimana berbakti kepadanya. Saat ini, bagaimana kabar mereka? Kapan kita terakhir pergi menjenguknya? Seberapa sering kita mengirimkan doa-doa di dalam sholat kita? Sudahkah kita menyiapkan pakaian baru seperti pakaian yang kita kenakan saat ini? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbana shighara. Maafkan kami wahai ayah dan ibu. Lalu dengan apa kita akan membalas semua itu? Ingatlah ketika semua berutang budi kepada ayah dan ibu kita. Demi Allah, setiap tetes air keringat ayah dan ibu tidak bisa kita bayar dengan dunia dan seisinya. Zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq hidayah min al-aidin wal fazin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.